Hadiri perayaan hari ulang tahun Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PP PAUD ke-67. Sekda Kota Jambi Aridwan mengharapkan selalu memberikan pelayanan dan holistik dan integratif atas pendidikan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Sekda Kota Jambi Aridwan menghadiri hari ulang tahun Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PP PAUD ke-67. Di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 27 Juli 2024. Ridwan menyebutkan kegiatan ini bagian dari merayakan sepakat dan dedikasi PP PAUD dalam memberikan pelayanan yang holistik dan integratif atas pendidikan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, dengan bertemakan menyiapkan generasi emas untuk Indonesia, Ridwan juga mengharapkan tidak hanya menjadi sebuah angka yang terus bertambah tahunnya, namun juga menandakan sebuah kematangan. Sementara itu, Ridwan juga berterima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan kepada pengurus yang senantiasa terus berjuang demi kemajuan PP PAUD Kota Jambi. Pelaksanaan penyelenggaraan kumpulan PP PAUD rangka HUT ke-67. Jadi kita minta kepada harapan kita mungkin loh istilah untuk ke depan di kota ini banyak anak-anak usia dini ya, hanya dengan adanya lebih memudahkan anak-anak usia dini untuk sekolah masyarakat sejak kita sekolah perkembangan kau sekarang ya cukup baik orang pengurus diminta itu sekolah anak. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.